ke materi langsung. Jadi Pak Doni akan langsung menyampaikan materinya di depan. Jadi kami tetap persilahkan panggungnya sama Pak Doni. Ya, itu aja ntar. Maka kan sesuai ungkapan, mungkin sudah jadul, tapi saya masih oke. Terkenal maka tak sayang, jadi mungkin pertama-tama saya ingin supaya di-style dulu video profile dan nanti pas tolong. Disadari ataupun tidak, setiap hari kita merasakan berbagai kemudahan hidup berkat sistem elektronika di balik setiap tayangan TV yang kita saksikan. Pembaca KTP elektronik, sistem persinyalan kereta api, pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi terbarukan, hingga peralatan komunikasi militer untuk pertahanan negara, terdapat sistem elektronika andal ciptaan anak bangsa yang tergabung dalam PT LEN Industri. Satunya, jalur kereta airport link Bandara Soekarno-Hatta. Di bidang militer, LEN mendukung alutsista TNI dengan berperan sebagai leader pengembangan radar pertahanan atau defense radar. Tak hanya meningkatkan kinerja prima pada aspek keuangan dan operasional, LEN juga peduli pada aspek sosial dan lingkungan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. LEN telah mendapatkan penghargaan energi dari Kementerian ESDM, Satisfaction Award, BUMN Innovation Award, Top CSR Award, Annual Report Award, Keterbukaan Informasi Publik, dan penghargaan bergensi lainnya. Ini adalah prosedur program kemitraannya. Ini nanti
aktif dari sisi membantu memberikan fasilitas komputer. Nah, itu bagian dari CSR kita. Ada bidang agama, sarana dan prasarana, sosial kemasyarakatan dan lain-lain. Lanjut, ini adalah prosedurnya. Yang penting proposal yang terdapat kata tertulis target biayanya segala macam. Lanjut, ini adalah kegiatan-kegiatan kita. Ini penyaluran yang terakhir ya, jelas ya. Yang kemarin, jadi setahun itu kita ada 4 kali penyaluran. Jadi per 3 bulan kita ada penyaluran. Insya Allah bulan ini juga akan ada penyaluran. Nah, acara pelatihan seni makanya kita combine dengan semacam ujian gitu, bukan ujian tapi istilahnya ya, lebih ke apa, untuk kesamaan fisik dan isi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu desainnya. Jadi di situ setelah isian itu nanti tadi ada pre-test, jadi ada ujian atau tulisan sebelum pelatihan, dan nanti pada saat selesai akan ada yang post-test. Jadi sebelum dan sesudahnya itu apakah ada perubahan yang nanti itu. Jadi seperti saya tekankan selalu ke tim saya di komunikasi korporasi, tidak usah selalu menjadi berusaha menjadi yang terbaik, tapi berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu saja sih. Yang penting berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan lanjut, nah ini selain penyaluran dana, kita juga membantu melalui pameran. Jadi nanti Bapak dan Ibu, kita akan usahakan untuk mengikuti pameran-pameran. Nah ini di Gedung Sate, tidak masalah. Waktu kita usahakan. Lanjut. Nah ini adalah hasil pandangan kita, sekilas pandangan kita terhadap beberapa mitra kita. Ya, dalam menerapkan pemahaman barang-barang yang ada di sini. Nah ini sebetulnya kita sekarang sedang menunggu ini salah satu success story kita, Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah Ibu ini, Pak Ibu dan Bapak sih ya, jadi dulunya adalah pekerja di Parti Konveksi gitu. Terus keluar, mereka membeli yang limbah konveksinya dan diolah ulang. Dan inilah hasilnya, mereka sekarang memiliki sekian puluh karyawan dan baru saja berganti mobil baru saat itu ya, dan baru pulang umroh keluarga, alhamdulillah subhanallah. Jadi memang itu salah satu success story. Jadi tentunya kita sedang menunggu beliau untuk bisa membagikan pengalamannya kepada kita semua. Lanjut adalah penghargaan lain yang kalau yang tadi mitra binaannya, kalau itu Pak Disubiadi, Direktur Operasi Dua kita dengan Kak Dua. Kalau ini, kalau masalah itu saya ya. Nah, lanjut. Nah, ini tadi di tingkat kabupaten dan di tingkat Jawa Barat. Nah, ini di tingkat nasional. Alhamdulillah, tahun kemarin kita memperoleh award top CSR, ya, penghargaan top CSR 2017 dari media, kalau masalah itu. Lanjut. Nah, ini 2018. Ini oleh Pak Direktur Administrasi dan Keuangan kita. Ini kemarin kalau direksi perhalangan maka saya yang mewakili, bukannya saya pengen meja. Lanjut. Oh, terima kasih. Demikian tidak banyak yang saya sampaikan, tapi kurang lebihnya mohon maaf. Oke, selanjutnya langsung ke Kang Dedi lagi ya. Oke, terima kasih.